Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Hengki Sunali Channel. Oke, kali ini saya perbaikan yaitu speaker aktif mereknya Simbada. Ini speaker yang biasa digunakan untuk laptop, komputer, juga yang lainnya ya. Ini kerusakannya yaitu volume ini biarpun dibesarkan tetap suaranya tidak ada, dan di bassnya ini ya, di mesin bass ini ataupun subwoofernya ini juga tidak bunyi ya, tidak ada reaksi. Oke, dan katanya yang punya kalau dicolokkan listrik tidak anjlok ataupun tidak jeglek, tapi suara tidak ada respon katanya gitu. Oke, saya coba dulu. Oke, ini saya coba juga tidak ada suara dan listrik pun tidak anjlok ya, tidak konslet. Namun di speaker ini itu tidak ada respon apa-apa. Oke, tidak nunggu lama-lama lagi, kita bongkar dulu. Oke ya, ini bautnya sudah dibongkar katanya si pemilik, nggak tahu mungkin dibenahin sendiri atau gimana. Oke ya, kita bongkar dulu gimana sih bentuk dalamannya speaker Simbada ataupun Simbada yang biasa digunakan di komputer. Nah, itu dia bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini mesin cuma segini mesinnya, dan di dalam itu subwoofernya. Oke, ini sudah dicopot sama yang punya, dan langsung ini saya coba dulu apakah kedua power ini bisa berfungsi. Soalnya ini pakai dua power ya, satu untuk subwoofer, satu untuk middle. Oke, sudah saya colokkan. Kita cari inputnya dulu apakah ada tanda-tanda kehidupan di sini ataupun ada reaksi di bagian input. Oke, sepertinya inputnya ada suara ya, jadi sentuh itu ada reaksi untuk subwoofer maupun middle-nya. Tetapi di area sini ya, ini tidak ada respon apa-apa, padahal ini seharusnya ini input yang menuju ke audio ataupun volume di bagian depan. Oke, ini kita cek lagi. Ini ya, tuh ada, dan tembusan ini ya, ini ke sini. Jadi kita periksa dulu bagian jemperan itu, mungkin ada komponen apa di situ. Oke, saya cabut dulu, saya periksa untuk komponen powernya. Ini saya copot, nggak tahu ini komponen apa di daerah sini, langsung saya copot saja. Soalnya yang di bagian sini tadi ada reaksi suara, dia merupakan input dari audio yang ke power. Oke, sudah saya copot, coba saya lihat. Wow, ternyata ada resistor yang sudah berkarat untuk kakinya ini. Nah, ini dia. Ini kerusakan yang mengakibatkan tidak ada respon, tidak ada suara, tapi power tidak konslet ataupun power masih bagus, namun suara tidak masuk. Oke, tuh sudah kelihatan bahwa resistor ini yang berukuran 10K
ini kakinya sudah berkarat, kemungkinan ini tidak connect sama jalur yang ke input audio. Coba kita bersihkan dulu, dan nanti kita coba apakah resistor ini masih bisa dipakai. Kita bersihkan dulu kaki yang satunya. Oke ya, ini daerah sini ya. Coba saya pasang ulang. Sesudah dibersihkan di kaki resistor barusan itu, coba kita pasang di bagian bawah saja. Supaya pengecekannya bisa langsung dicoba ya, kita pasang di bagian bawah aja dulu. Oke, kita jumper begini. Ini memang bawaan dari asli dari speaker ini ya, ataupun power ini. Cuma kakinya saya bersihkan karena sudah berkarat, kemungkinan dia sudah patah ataupun nggak connect. Oke, sudah saya pasang, dan middlenya saya pasang juga untuk speakernya. Ini bagian input nih ya, yang ke komputer ataupun ke handphone. Oke, saya coba dulu, saya colokkan. Oke, respon langsung ada. Ini ya, saya besar kecilkan untuk volume. Ini ada respon. Tuh, yang tadinya itu tidak ada reaksi apa-apa. Oke, teman-teman ya, kemungkinan saya coba dulu dalam keadaan terbuka dulu ya. Nih, yang tadi saya jumper untuk resistor berukuran 10K. Oke, mantap. Kita coba dulu. Jadi tidak ada penggantian apa-apa, dan speaker aktif ini bisa langsung normal. Oke ya, ini tadi yang sempat saya copot, terus saya pasang lagi. Ternyata kakinya berkerak ataupun tidak connect ke PCB. Oke, cuma ini perbaikannya, dan langsung kita pasang di sana ya. Nanti kita coba keduanya itu untuk middlenya. Oke, kita pasang dulu. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, biar saya tambah semangat lagi. Dan ini tes uji cobanya. Oh, ternyata normal. Ini saya coba pakai handphone ya. Oke, mantap. Saya mainkan juga fungsi dan normal semua ya. Speakernya juga untuk subwoofer mantap, dan middlenya pun nyaring. Oke ya, untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan, dan salam dari Pulau Bali tentunya teman-teman. Mantap, dan saya ucapkan service and enjoy. Sampai jumpa.